Pemerintah Kabupaten Tabalong membagikan ribuan bibit cabai Tiung Tanjung gratis kepada masyarakat pada Minggu 20 Oktober 2024 di halaman Pendopo Bersinar Pembataan. Pembagian bibit cabai ini dilakukan sebagai upaya pengendalian inflasi di Tabalong. Sebanyak 2.000 bibit cabai Tiung Tanjung dibagikan secara gratis kepada masyarakat yang berolahraga di kawasan Komplek Pendopo Bersinar Pembataan Kecamatan Burumpudak. Pembagian dilakukan secara langsung oleh Penjabat Bupati Tabalong Hamidah Munawarah didampingi sejumlah pejabat Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan Tanaman Pangan, dan Hortikultura DKPP TPH Tabalong. Penjabat Bupati Tabalong Hamidah Munawarah mengatakan, pembagian bibit cabai ini dilakukan untuk membantu kebutuhan rumah tangga akan cabai. Selain itu, pembagian bibit cabai ini juga sebagai upaya pemerintah dalam mengendalikan inflasi. Bagian ini kami berharap tentu nanti kalau ditanam dalam jumlah yang cukup besar, ini akan bisa mengendalikan inflasi kita karena Lombok adalah bagian dari hal yang menentukan sekali dalam inflasi daerah. Kemudian juga kalau nanti masyarakat di rumah-rumah nanti bisa menanam, tentu ini akan mengurangi pengeluaran untuk membeli Lombok. Sementara itu, Kepala DKPP TPH Tabalong Fahrul Raji mengatakan, selain membagikan bibit cabai secara gratis, pihaknya juga mengedukasi masyarakat Tabalong tentang merawat bibit cabai ini, sehingga pengendalian inflasi melalui pembagian cabai ini dapat tercapai dengan baik. Bibit ini kan kecil ini, dan kami berharap langsung ditanam, dan melalui tanam ini nanti jangan langsung disiram. Dan kalau misalnya, jadi kita berusaha mengedukasikan juga masyarakat, kalau mereka dapat bibit dan kita edukasi bagaimana cara menanam yang ada. Farul menambahkan kegiatan ini akan terus dilaksanakan di DKPP TPH Tabalong, sehingga masyarakat dapat merasakan dampak positif menanam cabai secara mandiri. Diketahui sebelumnya DKPP TPH Tabalong juga membagikan 2.000 bibit cabai Tiung Tanjung secara gratis di wilayah Tanjung dalam kegiatan pasar murah. DKPP TPH menargetkan akan membagikan total 10.000 bibit cabai Tiung Tanjung secara gratis di bulan Oktober ini. Gejali Rahman, TV Tabalong melaporkan. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe channel Tabalong hari ini dan nyalakan pemberitahuan untuk update info terbaru. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan share videonya.